Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dan ayah bunda semua, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman, Islam, dan lebih-lebih lagi adalah nikmat sehat. Walaupun kondisi belum memungkinkan karena virus COVID-19, namun hari ini kita sudah mulai tahun ajaran baru 2020-2021. Yang pertama, kami menyampaikan selamat bergabung kepada anak-anakku, kepada ayah bunda, semua siswa kelas 1 yang telah mempercayakan putra putri ayah bunda untuk bergabung, belajar, dan tentunya bermain di SD Muhammadiyah Puro Diningratan. Terima kasih kami ucapkan kepercayaan ayah bunda kepada kami, kepada bapak ibu guru untuk bisa mempelajari, untuk bisa membersamai, mendampingi proses belajar, proses tumbuh kembang dalam mencapai cita-cita anak-anak semua. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa program dari sekolah terkait pembelajaran di era COVID saat ini, minggu-minggu ini kami telah menyiapkan beberapa program yang salah satunya adalah pengenalan lingkungan sekolah. Sehingga walaupun anak-anakku tetap belajar di rumah, namun kalian semua sudah harus siap untuk belajar yang sesungguhnya. Walaupun tidak bertatap muka dengan bapak ibu guru, namun kalian tetap harus semangat, harus menyiapkan diri untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, hari-hari ini nanti bapak ibu guru akan menyapa kalian, akan memperkenalkan lingkungan-lingkungan sekolah yang mungkin kalian untuk anak-anakku kelas 1 belum mengenal secara detail, belum tahu seluk-beluk sekolah, dan bahkan yang kakak-kakak kalian yang kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6 sudah lama, sudah beberapa waktu tidak pernah ke sekolah, mungkin akan sangat rindu dengan ruangan, dengan beberapa tempat yang ada di sekolah. Maka beberapa hari ke depan sekolah menyiapkan program pengenalan lingkungan sekolah untuk lebih jauh, lebih dekat lagi mengenal sekolah, mengenal ruangan, mengenal lebih dekat perpustakaan, UKS, kantin, ruang kelas kalian, musola, dan segala sesuatu yang ada di sekolah SD Muhammadiyah Puro Diningratan. Ayah bunda dan anak-anakku, yang ketiga, bahwa program selama pandemi ini kami sudah menyiapkan beberapa skema pembelajaran jarak jauh. Ada 4 hal yang insya Allah nanti akan dikolaborasikan dan akan dikomunikasikan kepada ayah bunda semua. Bapak ibu guru sudah menyiapkan yang pertama, yaitu program pembelajaran melalui aplikasi, baik itu YouTube, IG, yang secara prinsip nanti orang tua diminta untuk membuka link video pembelajaran yang akan diberikan oleh bapak ibu guru, yang kemudian ditindaklanjuti dengan modul yang telah kami siapkan secara offline, sehingga nanti dalam satu minggu akan diberikan modul yang harus dikerjakan. Dan nantinya setiap minggu sekali akan mengambil dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Sebagai asesmen, Bapak sudah menyiapkan melalui Google Form untuk sejauh mana efektivitas pembelajaran jarak jauh ini. Dan terakhir, ada program Guru Menyapa, yaitu Bapak Ibu guru nanti akan secara rutin menyapa ayah bunda semua, menyapa anak-anakku, bagaimana proses belajar di rumah, bagaimana proses belajar ini, apakah ada kesulitan atau
ada hal-hal yang kurang pas, sehingga pada akhirnya kita harapkan walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas, belajar kita tetap bisa maksimal, anak-anakku tetap senang, tetap gembira, dan yang paling penting adalah tetap semangat untuk belajar, untuk meraih mimpi, untuk mewujudkan cita-cita. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Akhirnya, anak-anakku, ayah bunda, tetap semangat, tetap tunjukkan bahwa kita insya Allah bisa melewati pandemi ini. Akhirul kalam, bila fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.